Class 7 Sion, and today I made a 3D animation project. Enjoy! Greetings everyone, my name is Yonatan and I am from Class 7 Sion. What you just saw before was my 3D modeling animation project, and now I'm gonna show you the data animation. The previous animation that I didn't release because it was too long or it's too heavy, and yeah, enjoy! Saya tentang arti. Hari ini saya mau presentasi tentang bocor ini sama pintu ini. Nah, ini bocor kedua saya dan ini bocor kesatu saya. Dan ini cara belaknya. Best good, tapi maaf sebentar, jadi chat dulu, ini belum nge-hang. 3 dan ini pas buat passportnya adalah 2002, dan buat enter kita pencet bintang dan sudah terbuka. Hai, nama saya Devan. Saya akan menjelaskan project dan IT saya dengan nama Equation Solver. Tujuan project ini adalah memudahkan dan menyelesaikan persamaan matematika. Dan persamaan tersebut khususnya pada persamaan linear, dua variabel, dan kuadrat. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana saya memakai program ini. Ini adalah tampilan program saya. Terdapat 3 jenis persamaan yang dapat diselesaikan, yaitu persamaan linear, dua variabel, dan kuadrat. Cara memakai program ini yaitu 1. Mengubah koefisien berupa angka pada kotak hijau. 2. Input variabel seperti x dan y pada kotak krem. 3. Input operasi bilangan seperti tambah, kurang pada kotak oranye. Data persamaan dapat dilihat pada cell questions. Kemudian hasil dari persamaan tersebut dapat dilihat pada kotak biokiajawan. Langkah penyelesaian dapat dilihat dengan mengklik tombol Solution Steps. Selamat pagi, Coach. Hari ini saya ingin menerangkan tentang cara bekas yang saya buat. Pertama, dari kertas ini. Dari kertas seperti ini ya kertas bekas yang biasa kita beli ya. Ini kita bisa beri lem tembak dan buat ya bentuk seperti yang kamu inginin. Dan bisa buat tataan gelas. Kayak kopi panas gitu atau teh panas gitu ya. Nah, dari tutup botol. Kalau tutup botol sih saya buat jadi tempat pot gini. Buat
ya mengurangi limbah plastik lah. Terus tempat saya dengan HP saya kardus ini juga, jadi untuk selain mengurangi sampah kardus juga bisa dipakai untuk kalian bersantai gitu ya. Nah, terakhir, agar enggak kececeran kemana-mana gitu ya. Oh, lacinya ini berguna buat nyimpen barang kamu yang kecil-kecil kayak lem, kertas atau yang mudah hilang kan. Jadi kalau kalian bingung mau nyari barang kecil-kecil kan tinggal buka sini. Nah, kalau baca ini ya ini terserah sih buat kalian suka atau enggak. Tapi kalau dari nasihat saya sih penting kalian buat. Jadi yang ini berguna buat nyimpen barang kalian yang besar-besar.